Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Testing. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi syirah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi yassir wa la tu'asir. Allahumma rabbi bashir wa la tunaffir. Allahumma rabbi tammim bil khair. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Makasih fadil ustaz pemudah cara ataupun pengerusi yang berbahagia, pengerusi majlis program pada malam ini, barisan kepimpinan Masjid Tun Khalil Asahan, barisan pegawai-pegawai masjid ini, tuan-tuan imam, bila dan siap, dan tidak lupa kepada sahabul fadilah Syekh Sayyid Arsyad bin Sayyid Yasin yang telah memimpin selawat dan qasidah seperti tadi. Khususnya kepada rakan gandingan pada malam ini, Samsul Amri ataupun Samsul Debat, pada yang berusaha, yang setia, ketua polis, pegawai-pegawai PDRM, saya nampak malam ni ramai, alhamdulillah. Kepimpinan masyarakat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar semua? Slow je Ustaz. Tak tahu lah pasal tak makan lagi ke apa ke. Sekali lagi, apa khabar semua? Sekali lagi, apa khabar semua? Ada dua benda, ada dua mazhab. Dua mazhab yang alal mazhabain ni. Mazhabul awal yakni khabar baik, wa mazhabul thani alhamdulillah. Tu bukan salah, bukan salah sah. Tapi yang mana paling baik dalam hidup kita ni, kita kena cari yang mana paling baik. Because different kita dengan orang yang tidak beriman atau Islam ialah kalimah-kalimah yang membawa kepada memuji Allah. Macam apa nama ni, Ustaz Said Arsyad tadi yang telah mengumandangkan kalimah-kalimah thayyibah selawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hidup kita ni macam tu. Dia kata kalau jumpa, kalau saya jumpa Syekh Said, dia kata, "Selamat pagi Syekh Said." Saya kata tak jadi satu kesalahan. Tetapi alangkah indahnya kalau kita katakan assalamualaikum ya Ustaz Sayyid. Big different antara langit dengan bumi. Ini contoh. Sebab dalam hidup kita ni 24 jam, dan dalam hidup kita ni 100% kebergantungan kita hanya kepada Allah. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyarankan bahawasanya bacalah 3 qul 3 kali pagi dan juga petang. Sabah wal masa. Pagi dan petang, 3 qul. Dan kalaulah diriwayatkan tentang bagaimana Nabi sebelum tidur Nabi membaca 3 qul. Sebab apa? Sebab nak membezakan kebergantungan kita ini kepada Allah. Qul huwallahu ahad. Semua ingat. Tapi nak buat tu maha berat.
Berapa ramai di kalangan kita tidur waktu malam nak baca tiga kul? Tepuk dada tanya amal masing-masing. Mungkin saya blame myself. Saya hina diri saya. Mungkin saya pun tak baca. Sedangkan kul huwallah very easy. Budak kecil pun tahu tentang kul huwallah tapi nak baca berat pada dia. Sebab apa? Sebab mulut kita ni mulut yang banyak berkata-kata yang fahish. Bercakap benda keji. Allahu samad. Allah lah tempat kita bergantung. Betul tak? Allahu samad. Allah tempat kita mengharapkan sesuatu. Hari ini COVID-19 mengganas dan mengamuk lagi. Sudah menjadi 9,000 kes baru hari ini. Apakah rakyat Malaysia COVID sudah tidak dihiraukan lagi? Dalam hidup kita tadi Syekh baca doa tadi. Saya tak perasan doa tadi tentang minta lindung. Kan kita baca Allahumma inna nas'aluka al-afiyata min kulli bala. Apa tu? Oh, azan. Tak ada azan eh? Ada azan ke? Kalau ada azan, kita berhenti dulu. Mana pihak masjid? Teruskan. Okey. Wa shifaa'a min kulli daa' wa anta fadhana min kulli wabaa'. Dak Syekh Sayyid, ramai orang tak boleh baca. Ramai orang keluar rumah terlupa baca. Bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah. Ramai orang tak baca. Senang aja. Bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah. Tapi tak payahlah baca macam saya baca tadi. Orang jiran kita payah dia ni. Baca bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Maksud apa? Allahus samad. Allah lah tempat kita bergantung. Allah tempat kita memohon. Tapi sayang, kita keluar rumah kita harap tak baca bismillahirrahmanirrahim. Sebab apa? Ap kedil kender bohon karabuk ya. Dengan izin tak? Ni jiwa kita kotor bang. Lidah kita kotor bang. Very easy to say bismillah, so why not tak sebut? Lidah jahat. Bukankah malaikat Nabi kata ada tiga jaminan? Saya baca doa tersebut. Hudita uqita kufita. Nabi ta tak masuk. Itu contoh kata jepun bohong. Hudita. Sesiapa yang baca doa keluar rumah apa dia? Diberi petunjuk, diberikan perlindungan, diberikan kecukupan. Yang kerja polis tak kira pangkat apa sekalipun, constable ke, corporal ke, sarjan ke, sub inspector ke, superintendent polis ke, dapat dia apa nama ni, deputy superintendent polis ke, baca je dapat perlindungan Allah. Sebab Nabi tak pernah tipu pak. Percakapan Nabi enggak pernah tipu, bukan bohong. Tapi sayang kita tak baca bang. Berapa ramai petang tadi hujan turun renyai-renyai.
tak baca doa Allahumma sayban nafi'ah. Betul tak? Itu doa hujan turun. Ramai orang kita tak baca doa, bang. Berapa ramai tak tahu baca doa bila hujan mula lebat. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma alal akami wal-tirab wa butuni al-awdiyati wa manabiti syajar. Semua hadis sahih. Bukan hasan, lagilah doa, lagilah bukan maudhu'. Sahihun Bukhari dan Muslim. Betapa tak baca? Tak tahu. Betapa tak tahu? Mencambil tahu. Minta maaf lah kalau agak suara kasar sikit. Inilah masalah kehidupan kita hari ini. Dalam bahasa mudah, kita bergaduh dalam bab perkara-perkara yang kecil. Macam mana tak bergaduh? Benda yang nampak remeh, cuba tengok. Kan Nabi kata, kalimatan khafifatan habibatan ilar rahman saqilatan alal mizan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Cuba ikut boleh tak? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tengok ustaz, saya boleh sebut senang je, tak perlu saya tulis, tak perlu saya baca banyak-banyak, dua kali dah pandai ikut dah. Once upon a time, dengan izin bahasa Inggeris, saya masuk penjara. Saya ingat banyak kalilah, tapi ingat bukan panduan, tuan-tuan polis ni. Saya diberi peluang ceramah, ceramah muhadarah dalam sejenak penjara. Oh, Ustaz Said dah tahu bahasa Melayu, tak apa dah. Dalam penjara, orang-orang yang bernama panduan agak-agak apa respon tengok muka saya? Muka saya sebat ke? Tengok muka, jangan makan orang. Apa ni muka? Tengok macam naik motor tak buat lesen, roblok, mengaku-aku patah balik. Tiba-tiba dia macam Allah takut. Banduan Sungai Buloh, Sungai Buloh lah, dan juga Tapah, Taiping dan Kajang. Dan paling agak rasa macam berat sikit bila saya masuk ceramah untuk kem tahanan ISA. Langsung muka tak ada respect. Pada permulaan bila masuk tu, Bandung berbisik apa? Nampak gayanya ustaz ni nak kata dekat kita lah. Suara dah seakan-akan Naruto Shippuden. Betul lah kata awak. Tak apalah, kita dengar sajalah. Apa nak buat? Bagi assalamualaikum hukum. Waalaikumsalam. Apa nak buat? Buat apa? Teringat firman Allah antara hujungnya, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Tidakkah dengan menyebut nama Allah hati jadi ketenangan? Betul tak? Orang yang kena dirasuk syaitan ataupun jin, baca padanya ayat Quran, insyaAllah yakin dan penuh keyakinan. Tenang yang kena rasukan syaitan. Saya dah nak murid ramai pondok dulu, kena hysteria, itulah ayat dia baca. Saya kata Allah tak pernah bohong, but you must believe 100% confident. Tengok muka-muka panduan ni, tengok muka dia orang, tengok muka respon macam tak apa bagus. Apa dia buat? Hati mereka gelisah. Ustaz tu mungkin akan kata kat dia, ustaz tu mungkin maki dia, ustaz mungkin blame dia. Tapi tak. Kita buat apa? Abang-abang, boleh tak sama-sama kita berzikir macam Syekh Said buat kasidah tadi ni? Ya, kita nampak, bayangkan
Lau kana bainana al-habib. Itu maksud dia. Marra'a wajahaka ya sa'ad. Siapa tengok muka baginda bahagia. Allahu Akbar. Siapa nak buat zikir? Zikir badak. Buatlah. Ustaz. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Kan? Walau semua pakai ikut. Astaghfirullahal'azim, astaghfirullahal'azim. Semua ikut. Dan waktu ta'khir, istighfar dia macam kita buat biasa tu. Astaghfirullahal'azim. Dengan syarat kita, abang-abang semua boleh tak tutup mata, just sebut saja. Dengar, sebut. Wadul Syekh Sa'id, apa berlaku? Saya rasa saya yakin semua banduan di keluar air mata menangis. Kenapa susu pejam mata? Kita jahat sebab kita terlalu banyak mencelak. Orang kalau banyak celak ni, cepat dia merasa iri hati dan dengki. Dia jadi jahat sebab dia banyak celak. Dia tak boleh tengok saksik kereta besar, dia nak pakai kereta besar juga. Tapi dia tak berkemampuan, akhirnya pada buat apa? Sebab mata lah dia buat benda haram. Dia tengok rumah tu besar, rumah dia kecil je. Gaji 2,500, mana mungkin dengan gaji monthly salary dia 2,500 ringgit Malaysia nak buat rumah bangun besar? Tak boleh. Nak juga, pasal mata dia, dia buat jahat. Lepas kalau kita pejam mata, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Abang-abang banduan semua pakai zikir, saya masuk rekod. Ya Allah, kami banyak dosa denganmu. Belum habis dua baris, tiga baris. Dengan aku pun teriak. Macam aku ni banduan sekali yang bawa air dah. Feeling. Sebab bila kita dalam majlis zikrullah, we are one, we are same, we have one God. Satu Tuhan ni kita ni. Tak kisah Ustaz Syed, Ustaz Sepedebat, Ustaz kita pun mereka, sama aja. Rizkir pada Allah, tuan-tuan. Sebab tu nak bagi dalam bahasa mudah, bahasa mudahnya, kita ni selagi kita katakan, Allahu Samad. Jangan sombonglah, sebab kita tak ada benda pun. Pangkat-pangkat yang sahabat-sahabat anggota pakai tu semua tu pinjaman Allah. Allah bagi. Kalau jawatan saya sebagai seorang ketua kampung, jawatan itu Tuhan bagi. Jangan selewengkan jawatan tersebut untuk kepentingan peribadi saya. Kalau jadi imam masjid, tepati waktu, masa kena jaga, bacaan kena bagus, bersungguh-sungguh, dan letik jadi bilal, bang bagi elok. Jangan kena elam ya kuni ha. Jadi imam baca khutbah kena bersemangat. Marilah kita bersama-sama mendaulatkan agama Allah. Orang belakang begini tak jadi tidur. Sebab apa? Tanggungjawab. Sebab tu kita yang Tuhan bagi ni tak ada benda lain. Lillahi ma a'ta wa lahu ma akhadha. Kerja Allah semua. Saya tadi pun sebut dekat tempat ustaz tu. Kenal tak Abdul Razak bin Majid? 17 Disember baru ni, isteri dia meninggal. Anaknya ustaz 8 orang meninggal. Musadamah yang ni. Kemalangan jalan raya di highway elit
persimpangan USJ. 8 orang anak meninggal, hanya satu saya tingkatan dua hidup. Itu pun bahasa terkedirnya, anak tu ikut ayah keluar tengok kereta kosong. 8 anak ibu-ibu, saya cabai belakang, siapa nak anak mati 8 sekaligus? Ya Allah, aku tak nak, ya Allah. But apa yang kita boleh buat? Apa boleh kita buat? Bayangkan seorang suami tengok lori trailer yang full 100% besi, seret kereta Wira yang rosak, dan anak bini duduk dalam di depan mata dia. Tuan-tuan bayangkan macam mana rentahan dia. Ni. Tapi saya tengok dia tak maki hamun. Dia tak marah-marah celaka menatang haram jadah. Kalau orang kena haram jadah mampu menatang baru. Dia tak. Bila reporter tanya apa, dia kata, saya kena terima. Sebab saya ni, kita ni kan hamba Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Patutnya hadis Bukhari, hadis saya sebut, Allah menguji seorang hamba, panggil malaikat ambil nyawa anak dia. Panggil malaikat ambil nyawa anak si fulan. Baik ya Rab, pergi ambil. Dah ambil nyawa anak dia mati, jumpa Allah balik. Dah ambil, dah ya Rab. Apa dia kata? Hamidaka ya Rab, wastarja'aka ya Rab. Bila kami ambil anaknya yang ada seorang-seorang tu saja, kami mendengar si ayahnya kematian anaknya mengatakan alhamdulillah. Yang kedua, inna lillah. Apa kata Allah? Ibnu lahu baitan fil jannah. Binalah sebuah rumah di dalam syurga bagi bapaknya. Wasam namakanlah rumah si ayah itu bibaitil hamdi. Rumah tadi buh nama rumah orang yang suka memuji. Anak dia kan dia ambil nyawa, tapi dia masih kata alhamdulillah. Rumah kita banjir beberapa ni, bau sekerak betih. Oi marah habis webi. Mana webi? Tak nampak. Dan mengundi mari. Dan banjir tak ada. Buat video ni. Mana webi? Mana jiki? Mana yang tak ada? Air hujan baru cerah. Betul. Buat video. Mati hamun orang. Razak Majid tak buat video macam tu pun. Tuan ambil nyawa anaknya 8 orang bang. Saya tak boleh nak bayangkan. Bila tengok dia punya apa wartawan tu. Kita yang tengok ni sebab kalau hidup bergantungkan pada Allah, yang kita ni wherever and whoever kita ni, apa yang Tuhan buat kita kena terima tuan-tuan. Lepas tu Nabi dibekalkan dengan ayat yang keduanya ialah qul a'udzu bi rabbil falaq. Ujung bawah tu pada min syarri hasidin idza hasada. Ustaz Said suaranya masya Allah sedap, mesti ada orang dengki dengan dia. Itu standard. Ustaz Samsul handsome, ada orang dengki dengan dia. Kalau tidak, takkan Nabi suruh kita membekalkan hidup kita dengan kalimah min syarri hasid. Tuan-tuan para anggota, koper dengan koper bergaduh, tuan OCPD yang bawah akan dengki dengan dia. Itu standar. What is our preparation to guide ourselves, protect ourselves? Minta maaf lah, nampak cerdik sikit. Apa benda? Qul a'udhu bi rabbil falaq. Para peniaga, jangan lupa baca bukan ayat wa may yattaqillah, letak kat dinding la ilaha illallah. Nak kata bodoh dia marah.
Tak payah melekat ayat-ayat Quran dekat dinding dekat kedai berniaga, tak payah. Yang berniaga pun tutup arat pun haram. Yang berniaga dekat kedai makan tulis wa may yattaqillah. Tukang masak haram tak tutup aurat. Ku ajar tukang masak. Main-main dekat ayat Allah. Just you read qul a'udzu birabbil falaq. Ni senyap semua ni, marah ke apa ni? Relax. Nanti Syekh saya akan dendang suara yang merdu tadi. Tuan-tuan. Yang tiga apa dia? Qul a'udhu bi rabbin nas. Karena dalam tu ada apa dia? Min syarril waswasil khannas. Alladhi waswisu fi sudurin nas. Siapakah al-khannas? Minal jinnati wan nas. Kita nak berubah kawan dengan kawan yang jahat. Anak-anak, adik-adik ramai malam ni. Adik-adik, if you want change your life, your character, your attitude, whatever lah, jangan kawan, jangan akrab dengan budak-budak yang nakal. Saya tengok anak-anak muda mari semayang kat masjid. Malam ni malam Ahad. Malam Minggu. Tuan OC, sahabat-sahabat, para pegawai, PDRM pun. Saya rasa kalau budak mari masjid, kita pun tak ada masalah. Sebab Nabi dah kata dah, kalau you tengok seseorang berulang alik masjid ke rumah, falyashhad. Saksikanlah budak di mana beriman. Fawad. Tok pergi. Ini penting. Ibu-ibu kalau nampak suami balik kerja, minta serika baju Melayu dengan songkok atau kopiah, butang baju ke mana pah. Kita, abang nak ke mana? Nak pergi masjid dengan Syekh Said berqasidah. Ustaz Asrin Samsul juga berforum. Ya Allah, ibu-ibu angkat tangan, terima kasih. Ya Allah. Sebab laki aku kau pilih pergi masjid. Ini bukan cerita Mamuk Jun. Pakai kopiah, pakai baju Melayu, pokoknya pergi nari dangdut. Itu cerita Mamuk Jun. Seronok kita. Ha? Ah, Pak Ma'un. Nama apa Pak Ma'un tu? Memang nama dah kurang hajar dah. Al-Ma'un. Pak Ma'un. Tuan-tuan. Allah. Mic sedap pula. Kalau mic sedap masalah kat saya nak panjang lagi. Tapi ada si Mamat sebelah ni payah juga. Dia pegang janggut. Nampak gayanya. Dia panjang sangat lah. Faham tak faham maksud dia tu? Faham tak faham? Semua saya kata. Sebab selagi kita ini adalah milik Allah, tak ada siapa boleh bangga dengan apa yang kita ada. Mana milik kita? Tidak ada milik kita. Semua yang ada Allah yang punya. Lagu ni kan? Apa yang kita dapat, semuanya Allah telah sediakan. Kata Abang Iwan Dandut, kita apa? Lihatlah pantai yang indah. Subhanallah, itu Allah yang punya. Cantik kan? Cuma dia berdandut. Tiada yang kita punya. Arti sedap tu. Semuanya Allah punya. Yang hujung korang apa dia? Dari itu janganlah sombong, janganlah riak serta iri hati. Dunia hanya sepinjaman sementara. Akhirnya kita kembali ke pada Allah. Allahu Akbar. Saya pun 50 lebih umur lah, 5 siri dah. Ya, mahal sikit lah, 3 siri ni murah. Akan jadi 5 siri, 6 siri, tak 6 siri belum. Oh, dia orang geng-geng-geng. Dia Karachi sekali dengan saya dulu ni. Ha, tapi kira-kira
junior lah. Dia, saya nak balik, dia pun nak pergi. Apalah, pergi lah sekali. Ini contoh dia. So, kita tak tahu bila kita nak bertemu dengan Allah. Betul tak? Once upon a time, dalam hadis Al-Bukhari sebut, Al-Barra' sahabat Nabi. Ini penutup. Aku dan Nabi pergi melihat pengkebumian sahabat. Aku tengok bila duduk ke bumi itu, Nabi menangis teresak-esak sehingga membasahi yakni bumi, tanah. Nabi menangis. Nabi menangis, habis Nabi menangis, Nabi kata, "Ya ikhwani, hai kawan-kawan, wahai sahabat, la misli hadza, kita semua macam si dia, fa'iddu, berbekallah segera." Kalau Nabi menangis mengingatkan kematian, because Nabi pun tak tahu bila dia mati sallallahu alaihi wasallam, Nabi buat persediaan. So kita tuan-tuan tanya diri masing-masing, insya-Allah. So sekadar itu untuk buat yang pertama, pusingan pertama, dan insya-Allah yang ke mana-mana pastikan bersama saya UHB selepas ini. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak diucapkan kepada yang berbahagia Sahabul Fadilah Syed Arsyid yang sudi bersama-sama pada malam ini. Lama kita tak jumpa kan, macam-macam dewan jumpa dah sebelum ni di Melaka, alhamdulillah. Begitu juga Ustaz Abdullah Hashim Al-Hafiz pada malam ini. Memang saya bersyukur sangat akhirnya mikrofon ni sampai kat saya. Saya dah rasa-rasa aku terbabit nak dengan program malam ni, rasa macam tu dah tadi. Dengan Ustaz Asli kan, tapi tak apalah, malam ni simple-simple lah, jangan stres-stres ya. Saya kejutan yang paling besar adalah bila moderator saya serahkan kepada panel. Wah, ni apa hal? Kita ingat dia tanya soalan. Kacau, tu paling susah sekali punya forum tu. Tu Ustaz Haslin tadi dia tak ada tajuk, dia merayau sampai ke penjara semua pagi tadi. Kan, saya dulu pernah ceramah kan. Dia kata tajuk andai ku tahu kata. Tajuk dia andai ku tahu. Saya tanyalah penganjur, pihak masjid nak saya buat apa tajuk ni? Pandai-pandailah Ustaz, kau pilih tajuk pula, pandai-pandai aku pula. Kan, yang paling susah sekali tajuk bebas lah. Tapi alhamdulillah. Jadi malam ni seronok lah kita tengok ramai yang datang kan. Ramai yang datang malam ni, bulan ni pun bulan yang hebat kan? Bulan yang hebat, kita dah masuk bulan Rejab. Ada yang puasa kan, ada yang puasa, ada yang beramal, banyaklah bulan ni. Gobutlah peluang yang ada. Sebab kita ni tak tahu bila lagi kita akan pergi. Tadi Ustaz Aslin sebut apa, mana yang kita punya. Dia menyanyi lah tadi kan, saya tak boleh nyanyi kan, orang tak boleh banding pula, tak boleh beza lah saya dengan dia. Kan, bila dia sebut tentang mana yang kita punya, akhirnya kita duduk dalam masjid ni kan, alhamdulillah satu benda yang nikmat Allah Ta'ala bagi kat kita ni, masjid. Orang Jasin tadi, saya tadi ada lah yang kantor tadi bergambar depan banner tu, banner kat simpang tiga tu, berhenti dia ambil gambar situ. Dia tak tahu penceramah nampak dia bergambar. Saya kata, oh, sah betul, tak pernah nampak banner kan, kata kan. Tapi alhamdulillah, lepas tu ada satu kereta dah terlajak, dia reverse pula ambil gambar. Oh, sah gambar ada kat banner kan. Tapi alhamdulillah, seronok tengok malam ni, ramai kan? Alhamdulillah, ramai. Ini satu orang kata petanda yang baik lah, orang minat pada majlis ilmu. Kan, tadi berselawat pun ramai yang dengar, ramai yang ikut kan? Tapi manusia ni tu lah ni, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ma'arij, manusia ni dilahirkan berkeluh kesah lagi kikir. Kikir ni maksudnya kedakut, kan? Kedakut. Bila diberikan ujian, diberikan kesenangan, dia kerakut. Tapi bila bagi kesusahan, dia mengeluh, dia mungut. Itulah manusia. Itu sebab bila hujan turun, dia terlupa nak baca doa untuk sambut hujan ni. Minta keberkatan pada hujan tu. Yang Allah Ta'ala turun kan, rezeki, biar turun memang rezeki. Nah, ada kata, aduh hujan pula time ni. Macam lah. Time nak pergi ceramah, time tu lekau hujan. Eloklah hujan. Sejuk. Sabtu malam Ahad, sejuk. Tuan-tuan boleh bayang tak apa berlaku selepas balik tam sajid? Sajuk. Boleh bayang tak nikmat tu? Lain macam sajuk malam ni. Yang faham, faham. Kau budak-budak golak aku comel betul. Kan? Tapi betul. Itu semua antara nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Itu sebabnya hidup kita ni sementara.
Bila sebut mana milik kita, kadang tanya, jam kat tangan kau tu siapa punya? Kita tanya, jam tu siapa punya? Eh, saya punya lah. Kita dengan berani jawab, saya punya. Tapi bila tanya, tangan tu siapa punya? Langsung diam. Kita, iya pula, tangan, badan kita, semua Allah punya. Dengan macam mana boleh tergamak cakap jam tu kita punya? Kalau betul kita punya, masuk ke bumi, besok mati, eh, jam tu dia punya. Tanam dengan sekali. Tak ada dah. Tak rapat dah kan? Walaupun tolakum Siti Khadijah ini pakai tu. Orang mak silap sebut tu. Dia tak taja ceramah kita malam ni. Kan? Apa kan pakaian yang kita pakai? Buruk ke lawa ke akhirnya tak buat masuk dalam kubur. Kain putih itulah juga. Betul tak? Tak ada lah sebab dia menghormati pegawai polis maka dia akan dikebumikan dengan pangkat dengan paku dan sekali. Tak ada. Tak ada. Inilah keadaannya yang kita kena sadar yang kita akhirnya akan mati. Nabi sayang kita. Nabi cakap, ya Allah, umat aku ni jangan bagi umur panjang-panjang, ya Allah. Memang ya, umat Islam kita. Kita ni supaya apa? Sebab Nabi sayang kita. Orang dah petikai. Eh, kalau Nabi sayang kita, biarlah umur kita panjang-panjang. Kenapa lah Nabi minta umur jangan panjang pula? Sebab Nabi kenal umat dia. Tadi, bila apa? Al-Fadil Ustaz Said Arshid tadi, bila dia berselawat tadi, ada orang cakap, aduh, kasidah lah pula. Ceramah lah tahu. Nyanyi macam ni, numbuk lutut. Tekan. Jangan mungut. Kalau tak, kalau sendiri kat rumah, belum tentu selawat sendiri. Belum tentu lagi. Termasuk yang bercakap ni, bukan cakap orang. Bila zikir kan, bila pergi, tuan-tuan nak belanja, tuan-tuan tahlil pergi ke Seremban. Nak tahu tahlil panjang apa maksud eh? Pergi Seremban. Dah hilang-hilang lutut baru doa. Semua pondok-pondok rasah ni semua panjang macam eh. Mata tu. Tapi bab kata Syekh Murtada, doa arwah Syekh Murtada dia kata, baru berbaloi lauk udang galah kat dapur tu. Ini makan banyak, zikir nak sikitnya. Kadang lepas sembahyang kan, kena pula imam tu Al-Hafiz. Kan? Contoh kan? Istighfar ni duit 10 lah gitu. Astagfirullahalazim la ilaha illallah. Astagfirullahalazim duit 10 kali. Orang belakang, lah 10 kali lah. Apa masalah kau? Kan? Itu sebab dia kata tu peluang. Kan? Hidup kita ni sementara. Tu sebab Nabi kata umur jangan panjang-panjang sebab apa? Supaya kita boleh budget, boleh agak-agak umur kita berapa. Tu sebab umur 50 ramai dah datang masjid. Jangan malu. Malu Ustaz, 50 baru nak sampai. Apa pula? Okey-okey tu. Ada orang tu 50 tahun polok speaker kat kelab dandut tu. Kau bayangkan tu. Tanyalah dia. Tanyalah tuan-tuan ni. Tuan anggota PDRM ni. Saya pernah pergi operasi ni. Pergi serbu kelab dandut. Punya bingit tak boleh dengar ni. Bercakap ni. Dia polok speaker tu. Punya tahu tak apa ditolan ni pil tu. Iya ni cerita betul. Belum lagi payu mau mahut tu. Yang tu tua payu. Bukan tak ada bini, ada. Tapi memang kalau pergi tu, Ustaz Said yang pergi lah, saya pergi operasi tu. Yang pakai tu, amoy-amoy yang tukang urut ni, tanyalah abang polis dia. Bukan dia pakai baju ketat dia lah, jaring pakai. Kita daripada elok tadi, langsung langoh. Mahal kata-kata tu. Itu salah tu. Itu sebab kata, kadang-kadang kira jangan malu. Aku ni umur 50 baru nak datang masjid, aku 50 baru nak datang surau. Tak. Syukurlah kita ada di tempat yang betul. Orang Malaysia ni umur purata 60 tahun. 70 tahun tu ekstra. 80 tahun bonus. 90 tahun gegar vakansa. Kira syukur tu dah sampai situ tu. Kalau 100 tahun, memang dekat simpang rim dekat roundabout tu ada gambar tugu muka tu. Manusia paling tua kat sini tu. Ni apa tu? Apa lagi kita nak? Ada orang test nafas dah. Rasa sampai satu tahun. Belum tahu lagi dah. Malam ni tidur, besok pagi belum tahu bangun lagi. Betul tak? Belum tahu lagi. Besok pagi meninggal. Meninggal dalam tidur. Okay, tu. Mulalah teori itu keluar. Patutlah malam tadi dia tak berapa gelak sangat masa Ustaz Aslin ceramah tu. Nak mati pun. Ustaz Aslin pun, mana yang kita punya? Tak gelak lagi tu. Oh, dan rupa nak mati. Dah mula kan? Iya. Tak, ini contoh. Sebab Nabi kata,
Nabi kenal umat dia. Nabi kata, anak-anak Adam kalau diberi dua lembah emas, nescaya dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Duit nak lagi, nak lagi, nak lagi. Dia cakap ni, aku besok pencen tak payah fikir apa lah. Duit kat USP aku RM500,000, relax. Aku boleh relax dengan bini aku. Oh, tak payah fikir lah. Dua minggu lepas pencen, pegang senapang depan bank. Kau kata itu dah relax. Sebab apa? Tak cukup. Bukan saya menghina kejayaan pengawasan. Tak, maksudnya ada orang cakap macam tu. Jadi apa yang Allah Ta'ala akan tanya besok? Allah Ta'ala tak tanya pangkat kau apa? Tak, Allah tanya tiga perkara. Pertama, Allah tanya tentang nikmat. Nikmat apa? Nikmat umur, macam mana kau habiskan umur kau dulu? Umur aku banyak, relax-relax, ya Allah, lepak-lepak kat kedai azan tu. Kat bawah pokok ceri tu. Sebab apa kau kemarin lepas tu, dia ada poster, you'll never walk alone. Dia pun dah panah kan. Saya lepak situ lah tadi. Kan, nunggu Ustaz Slim tak sesampai, tak menampak, yeh kan. Tapi itu. Kau baik apa? Banyak mengelinjang. Nak mengelinjang, orang sembilan kata. Enjoy lah. Loncik-loncik tak pakai joy. Enjoy sana, enjoy sini. Kan? Kemudian nikmat apa? Nikmat muda. Kan, masa muda dulu habis untuk apa? Alhamdulillah nampak ramai anak-anak muda. Kan, ramai belia yang datang. Yang lain tu beliau datang. Tu yang penting, melempah sampai keluar. Tu yang kita nak. Semangat kan. Lepas tu apa? Nikmat harta. Allah Ta'ala tanya kita nikmat harta, ke mana kita belanjakan, dari mana sumber kita dapat harta. Kemudian nikmat apa? Nikmat ilmu. Ilmu yang kita dapat malam ni, kita sebar panjangkan tak ke orang lain, kita manfaatkan tak, kita amalkan tak, semua Allah Ta'ala tanya. Okey ni, malam ni cerita pasal mana milik kita, cerita pasal mati ni, soalan bocor. Prepare lah. Nabi kita pergi peristiwa Isra' Mi'raj tu, naik daripada apa? Isra' dan Mi'raj naik sampai ke atas. Macam-macam yang peristiwa Nabi nampak, soalan bocor. Orang tak bayar zakat jadi macam mana? Orang berzina jadi macam mana? Orang apa ni macam mana? Orang yang makan harta anak yatim jadi apa? Semua dah tunjuk, soalan bocor. Itu sebab Allah Ta'ala beritahu, aku jadikan kau sebagai penyampai berita gembira dan amaran buat umatmu. Soalan bocor. Kalau anak kita peksa, dapat soalan bocor tak boleh jawab, rugi nak. Rugi. Ini kan pula kita. Itu sebabnya. Jadi kita kena manfaatkan. Rugilah kita. Kan? Dan kemudian yang kedua, nikmat apa, apa soalan Allah Ta'ala tanya? Allah Ta'ala akan tanya tentang amanah. Semua ada amanah. Daripada setinggi-tinggi jawatan sampailah ke renah-renah jawatan, termasuklah CEO rumah tangga. Allah Ta'ala akan tanya, ini kan pula jawatan imam, ini kan pula jawatan pengerusi masjid, ini kan pula jawatan ketua lorong, pengerusi satuan penduduk, semua tanya. Iya tuan-tuan, jangan minta-minta jadi pemimpin, tapi bila dah dilantik jadi pemimpin, amanah nak kena jaga. Bukan senang tuan-tuan. Kan? Dalam keluarga pun bertergabung macam mana? Kan? Sibuk bergaduh tu. Kalau kita tengok tu, Khalid Al-Walid bagaimana ketika dia diturunkan pangkat bagi orang lain jadi naik panglima angkatan tentera, menangis kegembiraan sebab apa? Dia syukur dia tak payah pegang amanah tu lagi dah. Kita macam mana? Tukar ke tu kampung? Siap kau, kau siap kau. Kau ambil jawatan aku kan? Dia perasan tu dia punya. Bukan dia punya. Saya dulu pernah bergelar pengarah undang-undang, penasihat undang-undang, sampai masa dapat kad pesara. Tunjuk kat hotel, dapat 10%. Alhamdulillah, malam ni lebih daripada 10% sebab dapat hotel. Terima kasih pihak penganjur. Kan? Tak nak cerita kan? Sampai masa kau pangkat-pangkat tinggi, ho, pangkat kau jusa A, jusa B, terus sampai masa kat masjid, pasana, kat dinding, mencen. Nak cakap apa? Kita punya kan? Tak, bukan kita punya. Amanah tu Allah Ta'ala akan tanya. Kau baik kau jual ke tidak? Yang ketiga Allah Ta'ala akan tanya tentang apa? Tentang? Allah tanya tentang silaturahim. Macam mana kita sesama kita? Silaturahim. Bercakap. Bercakap ni bergaduh. Ya. Ada yang benda tak betul pasal orang. Itu yang tadi Ustaz Aslin sebut tentang hasad. Hasad ni bahasa apa? Hasad ni bahasa Arab. Bahasa Melayunya dengki.
Dalam Malaysia ni punya tauruk dua-dua pakai. Asad dengki. Duh, yang benda tak perhati dengan orang. Dengar-dengar dia naik pangkat, tak apa dia jilat dari bos itu. Dengar-dengar dia beli kereta baru, tak mana dia curi eh. Dengar eh, dia apa ni, apa ni, dengar nak eh dapat semua A, UPKK. Macam anak dia seorang pandai. Apa masalah kau? Sampai paut kau kombong macam tu. Wama mana penyakit hati ni ni lah dia. Tamak, sombong, hasad. Penyakit berangkai yang paling bahaya, lagi teruk daripada penyakit jantung. Lagi teruk, tak perhati dengan orang. Aduh, yang bodoh. Inilah dia seorang ya. Macam dia seorang yang sadap baca tu. Macam tu, marah. Tu yang cakap tadi tu. Ustaz saya Arsyid bila dia berselawat tadi. Dia. Dah sorok, sadap. Kalau orang tak perkenalkan tadi, memang mati kau ingat yang oh, Arab ni import daripada luar negara. Memanglah dia Arab. Tapi boleh cakap Melaka. Ulau melingkau tak pagau. Boleh Arab ni? Boleh. Sebab dah lama duduk Melaka. Iya, cerita betul. Kan? Jadi makna kata, buang perasaan asal ni cuba tak boleh ke kita senang hati. Dia dengar-dengar dia naik pangkat. Iya kau. Alhamdulillah. Besok apa-apa hal. Senang minta tolong dia. Eh anak dia UPKK semua A. Iya ada juga budak pandai kat kampung kita. Dengar-dengar dia beli kereta baru. Iya kau. Senang lagi tu. Tumpang ni. Tak payah bayar servis. Tak payah apa. Duduk ya. Tu. Dengar tak tu. Haji apa tu. Haji tu lah. Yang umur 85 tu. Kenapa? Dia kahwin. Biarlah dia kahwin. Cuma cakap, Alhamdulillah. Kau dengar tak? Kau tak dengar habis cerita ni, kenapa pula? Bini dia. Umur 25. Bosan dengan kau. Laki 85, bini 25. Tak urah kau. Muka tak ada lah lawa sangat. Tapi ala-ala Fazura dengan Maya Karin. Itu tak terdaya tu. Kan? Cuba cakap lelok, Alhamdulillah dapat juga isteri yang tegap boleh jaga dia. Ha? Meleleh helio kau tengok. Abang elok-elok jalan bang. Wuih. Ya. Dia baru nak nikah kau mulalah bercakap. Malam pertama mati tu. La ilaha illallah. Cuba elok sikit cakap. Tak boleh elok-elok. Donki dengan orang tak biar-biar. Cuma nanya perempuan tu. Dik nak tanya dik. Apa ni? Apakah kau mah benar dengan Abang Haji tu? Macam mana nak cakap eh? Oh, dia pandai tu. Pertama dia ni romantik, pandan muka kau. Oh, tu tu romantik. Dia pandai gurau. Lepas tu kan setiap kali saya marah kan, dia tak pernah balas balik. Dia dah pakak tak terang ah tu mah. Nak balas apa? Tak, tapi maksud dia bahagia. Sunahlah. Jangan kau mah mencari-cari kesalahan orang. Kita ni nak ubat penyakit tamak, penyakit dengki, penyakit sombong. Senang ya? Faham betul-betul. Tamak ni apa? Tak cukup sikit. Dengki ni apa? Dengki sama artinya mempersoalkan apa yang Allah dah tentukan untuk orang lain. Allah bagi suara dia macam ni. Allah bagi Ustaz Aslin. Dia boleh... Watak apa bagai? Ustaz Aslin ni yang bagus. Dia kat luar pun macam ni. Saya kenal dia lama lah. Kalau saya telefon dia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ni macam tu lah. Botol ni Ustaz nak cakap ni. Kan? Apa dia? Dia macam tu lah dia. Ha, itu saya suka dengan dia. Dia macam tu. Dia bukan pura-pura punya orang. Kan? Ya. Tu Ustaz Aslin ni. Bagus dia. Cuma saya tahu lepas ni saya pas kat dia mic. Tak tahulah bila sampai kat saya balik. Tu yang saya cuba nak panjangkan juga ni. Tapi betul. Alhamdulillah dia, saya ingat waktu dia mula-mula sambuh dulu, saya dapat forum dengan dia, saya riang betul. Ya. Tu dia jangan kita dengki. Dengki ni sama erti kita mempersoalkan. Sombong ni kita sombong dengan siapa? Sombong. Sombong untuk benda yang bukan kita punya. Sombong dengan kereta. Habis. Sampai masa habis bayar. Oh lama kereta Datsun. Mana datang Datsun yang jadi? Dulu Datsun weh. Comel ni jenia kat bonet tu. Mana orang peduli dah. Honda C70 ingat tak dulu? Siap doa set mirror tu.
Akhirnya makin lama makin maju, makin lama makin maju. Ke mana? Kita nak sombong dengan nama. Suara sanam sampai masuk dah tak terdaya, suara pun tak boleh keluar. Dulu azan Allahu Akbar, dulu dah tua. Allahu Akbar. Kita tempat saja tu. Allahu Akbar. Memang tak doi bangun dia dah. Subuh tu. As-salatu khairum minanau. Memang lalap tu lah. Solat itu lebih baik dari tidur. Tidur dia dengar. Tak nak cerita. Sampai masa kan suara sedap penyanyi. Nak menyanyi tu. Tengok baga gegar baganza tu. Ada orang share dekat dalam internet tu, cek macam mana dia nyanyi. Nak terberak menyanyi lah. Menjungam cari nyawa. Kesian. Betul tak? Tu sebab yang kita kata tadi. Tu dalam hal tu jangan tamak, jangan dengki, jangan sombong. Apa ubat dah? Ada satu je vaksin ni. Satu saja vaksinnya. Bukan AstraZeneca, bukan Sinovac, bukan Pfizer. Dia punya vaksinnya adalah syukur. Syukur, alhamdulillah. Dapat malam ni ha, tengok Samsul debat depan-depan. Kau orang belum apa-apa dah ambil gambar tadi. Aku duduk dengan Ustaz Slim tadi. Masuk dalam Instagram, berlumba masuk dalam Instagram. Alhamdulillah. Apa tengok Samsul debat dengan Ustaz Slim depan-depan. Dia suka gomar ni tengok komen. Untunglah dia. Tak ajak pun. Kenapa aku tak tahu dia. Lepas tu macam-macam lah. Sekarang mulu-mulu juga tu. Sekarang pun tak faham kenapa nak tunjuk semua dekat dalam media sosial. Kan? Media sosial. Dululah masa zaman kita kodak lu kan tak kodak. Zaman kita pakai Fuji lu. Ada orang ambil gambar. Yang kaya 36. Yang sederhana 24, yang tak berapa duit lah, 10 tu dah boleh. Ada kawan dia seorang tu, dia tak boleh nampak kereta basah. Dia boli tu, dia berkemik gambar kereta tu, baring-baring ni kat bonet tu, contoh-contoh. Macam kereta dia. Bila dia cuci pun dia puasan, dalam kereta tu ada orang. Orang tu dah cenyak-cenyak tengok dia. Tengoklah dulu orang ada ke tidak. Tak, tapi nak beritahu dulu waktu kita cuci gambar, adakah lapis tu kita tampal kat papan kenyataan masjid biar satu kampung tengok? Tak ada. Kita simpan. Tak ada jadi masalah penyakit ain orang tak perhati tengok tu. Tu yang Ustaz Skin kata. Daripada mata ni macam-macam jadi. Tak boleh tengok orang lebih. Tak boleh tengok orang ada ni. Kita yang mengundangnya kadang-kadang. Alhamdulillah. Dapat gak makan kat restoran Korea malam ni. Orang tu cancanian mana? Dia tak dapat makan dah. Kita ni lempengnya lah mak kata. Ya, ni cerita betul. Yang mangsa banjir tu tadi. Dia pun nak makan apa pun. Tengok kawan tu makan situ, makan sini. Pernah tak kita fikir? Nabi sampai ajar, kau kalau bawa balik makanan, jangan kalau kau kena bagi kat jiran kau sikit. Kalau kau tak nak bagi kat jiran, sorokkan daripada jiran. Nabi ajar. Dan kalau bagi anak kamu makan buah-buahan, jangan benarkan dia makan dekat depan rumah. Takut anak jiran nampak, anak jiran pun nak. Kita hari ni tunjuk satu dunia. Saya selalu posan mono ni, so ingatkan balik. Nak makan kami nazab kan? Nak makan, nanti dulu. Ambil gambar lu. Nak tunjuk. Kalau nak buat review lain. Okay, sekarang kami makan dekat restoran seafood di mana? Umbai. Jadi siapa yang nak makan dekat sini, datang kat gerai nombor ni, memang sedap terbaik. Itu lain. Kita nak tolong promote barang ni. Kena renovate rumah. Sakit mata kan? Renovate rumah. Daripada tu runtuh apa semua. Rumah semi-D. Kami yang godang rumah. Bila dah siap tu, akhirnya siap juga teratak buruk kini pulau otak tu. Dah lawa ni kau mata tak buruk. Kau sindir siapa? Ini cakap betul kan? Itu sebab kadang-kadang. Akhirnya, berbalik. Syukur kita tak ada masalah. Alhamdulillah. Orang dulu kan macam tu. Mak, tengok rumah orang tu bosan, mak. Tak apalah. Rumah kita walaupun kecil, cukup untuk kita. Mak kita dulu tanya, apa yang tak cukup? Mak kata, apa yang tak cukup?
Dia tinggal tanya, apa lagi tak ada? Banyak tak ada ni. Baju sekolah, tanyalah. Kita orang dulu-dulu kan. Seminggu salai, pasang, itulah. Takut itu yang kawan terpijak kasut kita. Kajar ada satu sekolah anak pijak kasut dia orang. Dulu, sekarang, daripada Isnin sampai Sabtu siap baju. Betul tak? Hantar dobi lagi. Bayangkan hari ni. Tapi itulah dia. Ya? Apa-apa pun kalau kita bersyukur, selesai banyak perkara. Kita tak ada, akan ada rasa tamak sebab syukur. Kan keluar kan? Makanan banyak tu lah. Tapi orang berobot lah. Tak apalah, tak payahlah. Bagilah sedekah ke orang. Aku balik je. Ni tak nak ambil. Ramai-ramai macam tu. Tak apalah. Biarlah orang lain ambil. Pahala tak? Pahala. Sebab ada sedekah bagiannya. Nampak tak? Syukur. Dia tak ada tamak, dia tak ada dengki, dia tak sombong. Sebab apa yang Tuhan bagi ni, semua Tuhan punya, bukan kita punya. Jadi kalau kita apa, untuk first round ni, yang paling penting sekali, ingatlah, belajarlah, syukur adalah jawapan kepada segala penyakit hati. Wallahualam. Tadi saya tengok, tak diberitahu sebenarnya tadi ni, kalau ada kutipan, dia dah kena nak kempen buku kutip. Saya tengok tadi anak-anak kita bawa karung atau beg untuk minta derma. Jadi kalau yang tak ada duit, fine, tak ada masalah, dia tak bawa. Tapi kalau kita yang ada duit, kalau kita tak masukkan dalam tu, jangan kita menyesal bila kita balik nanti. Setiap benda kalau orang hulu tu, hulu je, bagi je walaupun 10 sen. Kalau saya belajar di Pakistan, lebih kurang 7 tahun di Karachi, di Pakistan, sahabat-sahabat pegawai PDRM, saya tak perlu keluar duit 1 sen pun saat saya. Di Suria pun sama dengan lebih kurang. Saya belajar di Pakistan, hasil duit 2 orang. 2-2 dah kembali ke rahmatullah. Dan di Pakistan pula belajar tak perlu bayar apa-apa yuran walau 1 sen. Bahkan saya dapat sebulan lebih kurang Exo rupi 100 ringgit, takriban duit Malaysia lebih kurang 20 ringgit lebih kurang. Dia kata untuk chai pio, minum teh. Itu bahasa mudah, duit mengetih. Tuan-tuan bayangkan ribuan yang belajar di Pakistan, orang Malaysia balik ke Malaysia, mereka jadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik. Bayangkan siapakah mutabarri'in atau mutabarri'at yang bagi itu, dah ramai meninggal dunia dan mereka dapat kebaikan. Dan tak perlu pun orang yang kita beri kepada kebaikan, dia tak angkat tangan, doa pun tak apa dah. Asalkan dia buat baik, kita dapat kebaikan. Ini contoh. Seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ada menyebut, la yutimmul ma'ruf illa bisalasi qisalin. Benda baik ini tak akan terjadi dengan syarat kena ada 3 benda. Yang pertama disebut ialah ta'jiluhu. Benda buat baik ini kena cepat. Kena segera. Lalu aja. Jangan tangguh. Kejap-kejap. Ambil. Walau seringgit. Ta'jiluhu. Dan tidak sempurna kebaikan tu kalau kita tak segerakan. Tahu benda baik itu dapat pahala. Tapi tak buat. Allah. Siapa kita sebenarnya? Yang kedua ialah disebut antaranya, dia itu tasghiruhu fi aini mu'tihi. Kita rasa benda kita bagi itu sebenarnya walaupun besar, tapi pandanglah benda itu kecil ya pada kita. Bagi 1,000 kecil ya, 10,000 kecil ya, 1 ringgit memang kecil dah. Memandang pemberian itu hanya kecil sahaja, sebilangan duit ku banyak lagi, baru bagi 1,000 duit ada lagi 50,000 dalam akaun. Tasghiruhu, rasa benda itu kecil orang yang bagi. Yang ketiga ialah iaitu ikhfa'uhu anin nas, sembunyikan kebaikan kita daripada manusia. Macam saya sebut tadi kan, tak perlu nak dipertontonkan tentang kebaikan kita atau tak, kecuali kalau NGO tu lain cerita yang salah faham. Saya contoh, duit saya ini, saya Hasimin Bahrain menyumbang 10,000 kepada masjid, tak payah bang.
Tapi kalau Abang Ustaz Samsul kita, dia ambil duit orang ramai, kutipan di NGO, dia pergi ke mana-mana, bantuan banjir. Assalamualaikum, saya sudah debat, mewakili NGO bla bla, menyampaikan amanah masyarakat untuk bantu. Yes, itu pembuktian. Tapi bukan bermakna kalau tunjuk ke orang Tuhan tak terima. Tetapi kalau boleh, biarlah disembunyikan daripada pengetahuan orang. Dalam bahasa mudah tuan-tuan, macam saya sebut tadi, semua benda kita nak tunjuk ke orang, tak payah. Sebab tu nak beritahu pada kita, tuan-tuan buatlah kebaikan. So, ulang balik, 90% ataupun kita panggil 99%. Saya belajar agama di Pakistan, di Karachi, bukan duit mak ayah saya, bukan duit nenek saya, tapi semua duit orang ramai. Bila Ustaz Abdullah kata semangat itu untuk masjid, Allahu Akbar tuan-tuan. Tuan-tuan akan dapat rest in peace, rehat dengan penuh kebahagiaan dalam kubur bila kita rajin menyumbang. Nak beritahu ibu-ibu di sana, anak-anak ibu-ibu yang belajar di Kuala Lumpur, yang bekerja dan sebagainya, tak kira lah. Telepon anak besok, anak boleh tak potong buat auto debit atau standing instruction sebulan RM15 beri kat masjid Asahan Tun Khalil. Kalau 1,000 anak boleh bagi seorang RM10 sebulan, RM10,000 dalam tangan masjid. Ini bab-bab kebaikan, ta'jiluhu, cepat dan segerakan. Jadi itulah milik kita sebenarnya. Apa yang kita makan jadi najis. Apa yang kita pakai lusuh pakaian. Tapi apa yang kekal ialah apa yang kita berikan. Tak nampak di dunia ni. RM1,000 tolak 100, tinggal 900, 100 hilang. Tapi ingat, dia kekal alam barzakh, alam mahsyar. So fikir-fikirlah yang terbaik insya-Allah. Tuan-tuan dermalah untuk masjid. Itu kebaikan yang sebagai insya-Allah, jangan risau. Return on investment, dalam bahasa orang putih tersebut, the more you give, the more you get back. Kita bagi banyak, insya-Allah ada banyak lagi kita bagi balik insya-Allah. Wallahu a'lam. Kesimpulan yang senang sekali, pertama, dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Itu pertama. Yang kedua, dunia ni sementara sifatnya, apatah lagi yang ada dalam dunia. Ketiga, jangan ajar anak, isteri, suami, keluarga kita tentang kaya, tapi ajar mereka tentang bahagia. Kerana bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Tapi akhirnya, semua akan dinilai dengan bahagia. Di mana? Di dunia dan di akhirat. Jangan selalu melihat pada apa yang orang ada sampai terlupa dengan apa yang kita ada. Jangan selalu melihat yang di atas, tapi Nabi pesan banyakkanlah melihat yang di bawah. Kenapa? Dengan cara itu kita akan lebih bersyukur dengan apa yang kita ada. Dan jangan berbangga menabik dada menyatakan apa yang kita ada hari ini adalah hasil usaha kita semata-mata. Tapi percayalah apa yang kita ada pada hari ini adalah dengan izin Allah. Ada orang usaha macam-macam, tapi Allah belum izinkan dia dapat apa yang kita dapat. Dan begitu juga, tangan yang di atas lebih baik pada tangan yang di bawah. Memberi lebih baik daripada menerima. Ada ambil nombor akaun tabung masjid tu, sumbangkan. Kalau hujung bulan, bagilah lebih sikit. Jangan awal bulan, tengah bulan, hujung bulan sama, mempertahankan keseringgitannya. Singgit tak baby. Nampak bonus singgit ya, nampak air citra singgit ya. Singgit, boleh bagi lebih. Tak dapat, tak bawa duit ustaz lah, tanggalkan jam tu. Golang ngantai tu masuk dan tabung. Tahulah pihak masjid nak buat macam mana. Dan begitu juga, hidup kita ni adalah antara B dan D. Birth and death. Lahir dan mati. Tengah-tengah tu ada C. C tu adalah choice. Kita ada pilihan nak hidup macam mana atas muka bumi Allah ni. Hidup tu biarlah dengan bermaruah lah orang kata. Di sisi Allah ni. Bukan maruah di sisi manusia, di sisi Allah. Bawa bakul berisi limau, sangat borek payah nak jinjing. Biar mati ditangkap limau daripada mati digigit anjing.
Mati kalau tangkap imam, steady lah. Kau nak gigit anjing, mengelupur-ngelupur, mampui. Bandar, kan? Biarlah ada steady sikit hidup atas dunia ni. Jadi, itu saja daripada saya, ringkas je. Sebab kata orang tu, budak-budak membuat galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut, jasa baik menjemput pada malam ini. Rasa nak junjung. Pokok sekayu daun selasih, thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.